Assalamualaikum, hai sahabat Gajira Channel. Kali ini saya mau mereview tempat makan yang banyak di request permintaannya sama teman-teman saya. Mau minta di review karena penasaran sama tempat ini. Baiklah, kali ini saya mau memenuhi permintaan kalian semua, teman-temanku. Hari ini saya siap mereview tempat ini. Tempat ini rumah makan namanya Saung Alit yang berada di daerah Setu Telajung Cikarang Barat. Tepatnya mungkin bisa dibilang di dalam perumahan Graha Asri Residen. Dan ini adalah tamannya. Dari pintu masuk kita ambil ke kiri. Di sini sudah terdapat taman hijaunya. Dan di sini juga cocok juga ya buat dimanfaatin untuk bersuah foto. Dan bagi teman-teman semua yang membawa anak kecil, jangan khawatir ya. Anak kita bakalan nyaman, aman dan bisa berlama-lama di sini. Karena di sini sudah disediakan mainan seperti ini ya, ayun-ayunan seperti ini. Jadi makin betah aja di sini ya. Oke, kita jalan lagi ke sebelah kanan. Nah, dari sebelah kanan pintu masuk ini terdapat banyak pohon yang lumayan besar-besar ya. Menambah keasrian dan suasana di sini tuh jadi adem, sejuk. Pokoknya enak aja gitu menikmati makanan di suasana yang sejuk seperti ini. Nah, teman-teman, semakin siang semakin banyak pengunjung yang berdatangan. Tempat ini direkomendasikan banget ya buat kalian yang ingin arisan atau kumpul bersama teman dan juga keluarga. Tempat ini rekomen banget buat kalian kunjungi ya. Nah, ini adalah salah satu kelompok ibu-ibu yang akan mengadakan arisan di tempat ini. Di sini banyak banget varian menunya. Jadi, sahabat semua pasti bakalan bingung mau pilih yang mana. Teman-teman semua, pokoknya jangan khawatir ya, karena di sini banyak banget menu-menu enaknya. Dan ini salah satu menu favorit aku, yaitu iga bakar barbecue dan juga minumnya es kut. Dan gak kalah enaknya lagi, ikan bakarnya juara sini ya. Nah, kan tempat ini rekomend banget kan buat kalian kunjungi bersama teman-teman arisan, teman-teman perkumpulan apapun itu jenisnya. Bisa untuk arisan, bisa untuk rapat, bisa untuk makan bareng sama keluarga aja. Pokoknya tempat ini lumayan lah ya, lumayan untuk direkomendasikan. Jangan salpok ya, tempat ini bukan untuk menjual barang-barang perabot. Tempat ini khusus tempat makan. Ini hanyalah properti dari acaranya ibu-ibu arisan yang akan seseruan dengan door prize-nya. Alhamdulillah ownernya baik banget memperbolehkan kita seru-seruan di sini.
teman-teman semua yang sudah meminta aku mereview tempat ini. Semoga kalian puas ya dengan reviewanku kali ini. Dan coba nanti kalian tinggalkan komentar tempat mana lagi yang mau aku datangi dan aku reviewin. Oke teman-teman semua, sampai di sini jelajah aku. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.